Hari terakhir kejohanan Piala Monsun Malaysia 2015 menyaksikan pertembungan dua pelayar hebat di pentas perlawanan akhir kejohanan itu yang berlangsung di Country Garden Dangan Bay, Johor Bahru. Pelayar yang dimaksudkan namanya tidak asing lagi, iaitu jago dunia Ian Williams dari pasukan JSC Pinda menentang Matthew Richard dari pasukan Luna Jets. Williams dari Great Britain berjaya menewaskan pelayar Perancis itu dengan kiraan 3-0 untuk muncul juara Piala Monsun edisi tahun ini. Kemenangan tersebut menyaksikan Williams mencipta sejarah merangkul juara dunia buat kali kelima selepas memenanginya pada tahun 2007, 2008, 2011 dan 2012 sekaligus memadam rekod dunia yang dipegang pelayar Australia, Datuk Peter Gilmour. Sementara itu, pada penentuan tempat ketiga dan keempat, menyaksikan Taylor Canfield mewakili pasukan US One Team bertemu Eric Monan dari pasukan Sailbox. Dalam perlumbaan tersebut, Canfield berjaya menewaskan Monan dengan kiraan 2-0 untuk mendapat tempat ketiga. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menyempurnakan majlis penyampaian hadiah dan trofi kepada para pemenang. Kemenangan berganda bagi Williams bersama pasukannya membawa pulang Piala Tunku Laksamana Johor, Piala Siri Jelajah Dunia Alpari AWMRT serta wang tunai bernilai RM668,000. Kejohanan Piala Monsun 2015 yang bermula 9 hingga 14 Februari melabuhkan tirainya dengan penganjuran yang sangat meriah dan mendapat sambutan yang begitu hebat oleh para pengunjung yang hadir. Thank you.